yang sikat lagi dong. Sini dong pasaraya, Adin muncul dong. Ada penggiring opini ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah sekian lama, aku bisa ketemu lagi sama adik aku yang paling amoy. Gak lama-lama banget. Gak lama sih ya, tapi berasa lama. Masih dengan Lesti dan Bilal, kabar terupdate terbaru tentang mereka berdua yang makin hari tentunya makin romantis saja. Apalagi di malam hari ini, update terbaru tentang mereka seusai Lesti melakukan perawatan di klinik Dr. Reza Gladys. Tentu saja kita pasti bertanya, kemanakah mereka berdua, couple cute kita Lesti dan Bilar, usai melakukan perawatan? Ya, update terbaru menunjukkan mereka berdua terlihat berada di rumah si Dede. Terlihat keromantisan, kemesraan calon mantu sama calon ayah mertua yang begitu nampak berbunga-bunga nan bahagia. Lihatlah guys. Wow, seru banget bukan? Apalagi pas mereka ternyata dapat kiriman makanan tuh dari Bang Putra. Wah, sungguh menggoda kan makanannya guys. Menggoda banget. Apalagi? Ya, mereka akan makan bersama. Seperti yang disampaikan oleh ayah Kejora yang langsung disambut oleh Dede, langsung sikat. Happy, terima kasih banyak. Makannya udah nyampe. Oh, Bekasi. Karena aku dari Bekasi loh. Kita makan bersama. Ayo sayang, sikat lagi dong. Mari kita. Bagaimana guys, kemesraan calon mertua dengan calon mantunya ini? Apalagi mereka mau makan bareng, tentu makin cute, makin harmonis, makin di hati. Apalagi mau makan nasi kebuli sepertinya ini yang dikirim oleh Bang Putra. Wah, bikin kita semua pada ngiler tentunya. Tapi bukan hanya ngiler pada makanannya, tapi kemesraan si Dede dan Bang Bi yang tertangkap di unggahan IGS dari sang manajer Rizky Billar. Tentu kalian semua pada baper, sama dengan Mimin juga baper di malam hari ini. Ya, sungguh mesra, sungguh sweet pokoknya guys ya. Wah, sulit ngomongnya sih. Gimana kira-kira menurut kalian mengenai kemesraan Lesti dan Bilar malam hari ini, update terbaru mereka saat berada di rumah si Dede Lesti? Ya, siapa lagi kalau bukan si doi kita, Rizky Bilar dan si Dery. Ya, romantis banget, cute banget. Ya, hari demi hari selalu bersama. Tentu hal itu sudah seperti yang disampaikan Rizky Billar. Kalau Rizky Billar sekarang udah kos di rumah si Dedek Lesti. Tapi itu guyon guys, jangan ditanggapin serius. Itu saja mungkin perkembangan terupdate terbaru di malam hari ini. Jangan lupa bagi kalian untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Billar yang makin menarik, makin update, makin jelas akan menuju halal. Mau dibawa kemana hubungan kita? Tentu ke pelaminan, ke KUA. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.